Coba sebelum vaksinasi dimulai, itu morbiditas dan mortalitasnya itu berapa? Setelah vaksinasi dimulai, sampai kira-kira 10 juta orang divaksin, morbiditas dan mortalitasnya seperti apa? Loh kok malah meningkat? Nah ini kan suatu pertanyaan yang sangat penting. Mestinya ini harus diteliti supaya kita bisa mengatasi dengan baik, dengan tepat. Saya sangat mengharap para ahli statistik segera menghitung faktor-faktor apa yang menyebabkan hal ini sangat meningkat. Vitamin D3 itu sudah ada penelitiannya bahwa kalau D3-nya dalam darah itu kurang dari 20, maka itu akan fatal bila kena COVID. Kalau 20 sampai 30, walaupun kena COVID tapi masih selamat. Tapi kalau lebih dari 30, tidak akan kena COVID. Yang menjadi hot topic akhir-akhir ini adalah hasil penelitian di India yang diberitakan di surat kabar di sana, National Herald, yang judulnya adalah Vitamin D Shows Promising Result in COVID-19 Treatment, PGI dokter. Pemberian tambahan vitamin D sebesar 10 sampai 25 mikrogram setiap hari ternyata memang mempunyai ya sedikit manfaat untuk memproteksi terhadap infeksi akut saluran nafas. Namun tidak ada bukti yang cukup meyakinkan untuk mencegah infeksi COVID-19. Sekarang masih butuhkan penelitian-penelitian apakah benar vitamin D dapat untuk mencegah penyakit COVID-19. Bukti yang ada sampai sekarang tidak cukup, level of evidence-nya masih rendah. Mengenai manfaat vaksin, ya kalau ingin menanyakannya tentu kita mengambil data yang sudah banyak sekali dikerjakan. Dan Inggris juga amat sangat bagus, tadinya sekitar 70 ribuan kasus baru sehari. Setelah vaksinasi turun kurang dari 3.000 sehari. Jadi memang manfaatnya jelas, namun memang diperlukan kombinasi, artinya tidak cukup hanya vaksinasi saja. Jadi vaksinasi kombinasi dengan lockdown, vaksinasi kombinasi dengan atau PSBB atau rem darurat atau PPKM yang darurat itu amat sangat diperlukan.